Ya, selamat pagi Tribuners. Sekalian saya Rizal Samudra dari Gunung Solo. Dan saat ini saya memaparkan dari kawasan depan Masjid Raya Sheikh Zayed, di mana sejak kemarin itu dilakukan manajemen lalu lintas setelah adanya rencana untuk renovasi viaduk Wulingan yang akan dimulai pada 19 Februari 2023. Dan dilihat di sini memang sejumlah papan seng sudah berdiri di jalan Ahmad Yani. Dan ditemukan itu belum menutup seluruh badan jalan yang ada di kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed. Alhasil pun sejumlah kendaraan, khususnya yang roda dua, itu masih lalu lalang di sekitaran kawasan Masjid Sheikh Zayed ini. Untuk manajemen lalu lintas sendiri, berdasarkan keterangan dari Dinas Perhubungan Kota Solo, bahwa penutupan akan dilakukan mulai dari simpang 3 Giringan sampai simpang 4 Memplang. Dan pada hari ini rupanya masih ada adaptasi lalu lintas, di mana kendaraan roda 2 itu masih diperbolehkan untuk lewat di kawasan ini. Adapun jumlah petugas Dinas Perhubungan juga sudah bersiaga di simpang 3 Gilingan maupun di simpang 4 Memplang. Dan dari rencana dari Dinas Perhubungan sendiri, manajemen lalu lintas akan diberlakukan mulai 9 Februari hingga 27 Mei 2023. Nah, baik Tribuners, demikian yang bisa saya sampaikan di kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed terkait tentang kondisi lalu lintas yang terjadi saat ini. Saya Adi Surasamudra, pamit undur diri.